Guys, ini adalah 7 fakta mengenai pembuatan kereta cepat di Jakarta, Bandung. Di mana dikatakan dalam pembikinan kereta cepat ini, hampir daripada 79% projek ini dikatakan rampung. Hello guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Selamat datang ke Musa channel. Aku Musa dan ini channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin channel. Dan kepada subscriber di luar sana yang baru saja terjumpa Musa channel, jangan lupa guys untuk klik button subscribe yang berwarna merah tu. Just click guys, tidak perlu bayar, just click button subscribe. Kepada subscriber di luar sana yang sentiasa menyokong Musa channel, yang sentiasa hadir di ruangan komentar aku di bawah, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mampu membalas jasa kalian semua, dan aku hanya mampu untuk mendoakan semua di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit video reaction di channel Update Pro, di mana kalau kita tengok judul video dia dikatakan hampir 79 projek ini rampung, dan ini adalah 7 fakta mengenai pembuatan kereta cepat di Jakarta, Bandung. Apa-apapun guys, jom kita tonton dulu video ini. Seperti biasa di ujung nanti baru kita akan bagi sedikit kesimpulan mengenai video reaction kita pada kali ini. Apa-apapun guys, jom layan. Kereta cepat Jakarta Bandung sudah bisa diuji, bisa diuji coba. Welcome to the Update Pro. Progres pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB sudah mencapai 79%. Kereta cepat Jakarta-Bandung bakal menjadi moda transportasi penting masa depan. Pasalnya, proyek ini bisa menjadi alternatif rute yang padat di jalan tol dan kereta api biasa. Proyek KCJB juga bakal meningkatkan daya saing Indonesia di mata dunia dalam jangka panjang. Proyek ini adalah proyek pertama di Asia Tenggara dan bakal jadi moda yang terintegrasi. Untuk lebih lanjut, berikut ini 7 fakta kereta cepat Jakarta-Bandung. Oke, apakah fakta yang pertama? Awal proyek. Kereta cepat Indonesia China atau KCIC adalah perusahaan yang mengoperasikan jaringan kereta cepat Indonesia yang rencananya akan dibangun dengan rute Jakarta-Bandung. PT KCIC berdiri tahun 2015 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tahun 2015. Perusahaan ini merupakan proyek bersama Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau PSBI. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masuk ke dalam proyek strategis nasional atau PSN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016. Pada 2016 lalu, Presiden Jokowi dan Presiden China Xi Jinping menandatangani perjanjian pendanaan infrastruktur antara China Development Bank dan KCIC. Kereta cepat Jakarta-Bandung dimulai setahun setelah Presiden Jokowi menjabat sebagai presiden, tepatnya tahun 2015. Kereta cepat Jakarta-Bandung ini akan membentang sepanjang 142,3 km dan ditargetkan akan rampung pada akhir 2022 nanti. Kereta cepat ini juga akan melalui 4 stasiun di antaranya Halim, Karawang, Walini, dan Tegaluar. Jalur kereta cepat akan dibangun menggunakan struktur layang dan melalui 13 terowongan yang tersebar di beberapa titik. Nantinya kereta cepat ini juga akan melaju hingga kecepatan 350 km/jam. Dengan estimasi waktu keberangkatan antara Jakarta-Bandung hanya sekitar 46 menit. Very faster. Rampung pada akhir tahun 2022. Seperti yang dibahas sebelumnya, kereta cepat Jakarta-Bandung akan ditargetkan selesai pada tahun 2022. Pada akhir tahun 2022, kereta cepat Jakarta-Bandung pun diharapkan bisa beroperasi secara komersial. Pembangunan proyek KCJB juga sudah rampung sebesar 79%, dan kereta cepat Indonesia China tengah melakukan berbagai upaya untuk bisa mencapai target. Saat ini pembangunan di 237 titik konstruksi sedang dipercepat secara komprehensif. Adapun titik-titik konstruksi yang menjadi prioritas ke depan, antara lain penyelesaian pengeboran 3 tunnel yang tersisa dari 13 tunnel yang ada di jalur KCJB. Ketiga tunnel prioritas itu berada di Jatiluhur, Purwakarta, Pleret, Purwakarta,
dan berada di Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat. Anggaran proyek. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mengalami pembengkakan biaya dan gagal memenuhi target awal penyelesaiannya yang direncanakan rampung pada tahun 2019 lalu. Sepatutnya. Pada awalnya, proyek ini diperhitungkan membutuhkan biaya 86,5 triliun rupiah. Kini biaya proyek tersebut menjadi 114,24 triliun rupiah alias membengkak hingga 27,74 triliun rupiah. Salah satu akibatnya karena pandemi COVID-19 yang membuat kondisi perusahaan mengalami tekanan. Staf khusus Menteri BUMN Arya Mahendra Sinulinga mengatakan, PT Wijaya Karya Persero Tbk terganggu cash flow-nya karena pandemi. PT Kereta Api Indonesia atau KAI juga terganggu akibat pandemi, sebab KAI mengalami penurunan penumpang. Sehingga membuat mereka tak bisa menyetor dana sesuai dengan apa yang dipersiapkan ketika perencanaan tanpa memperhitungkan akan adanya pandemi. Selain itu, pandemi juga membuat program-program PT Jasa Marga Persero Tbk terhambat. Terlebih kapasitas tol tak sama dengan yang sebelumnya, hingga membuat Jasa Marga sedikit terhambat untuk menyetor dana. Perubahan desain yang lumrah terjadi karena kondisi geologis dan geografis yang berubah. Dari awal perkiraan dan kenaikan harga tanah juga menjadi salah satu hal yang membuat anggaran bertambah. Penundaan pembangunan stasiun Walini. Waliani. PT Kereta Cepat Indonesia China memutuskan untuk menunda pembangunan salah satu stasiun kereta cepat, yaitu stasiun Walini. Padahal sebelumnya Walini akan menjadi daerah transit oriented development TOD. Penundaan proyek stasiun Walini bukan tanpa alasan. Pihak KCIC menilai potensi penumpang dari dan menuju stasiun Walini diprediksi tak cukup besar, mengingat pengembangan di area kawasan Walini masih relatif rendah. Sehubungan dengan penghentian sementara, dana pengembangan yang seharusnya untuk pembangunan stasiun Walini akan dialihkan untuk pengembangan stasiun Padalarang. Stasiun Padalarang ini dipilih untuk meningkatkan konektivitas bagi penumpang. Di stasiun hub Padalarang tersebut, nantinya akan terjadi konektivitas yang nyaman bagi penumpang kereta cepat yang ingin langsung melanjutkan perjalanan ke kota Bandung. Meski demikian, pengerjaan konstruksi di Walini hanya ditunda sementara waktu. Untuk fase selanjutnya, stasiun Walini akan tetap dibangun. Proyek kereta cepat menggunakan APBN. Presiden Jokowi merestui penggunaan APBN untuk pendanaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang diketahui membengkak dari rencana awal. Hal tersebut terungkap dalam peraturan Presiden atau Perpres nomor 93 tahun 2021. Aturan tersebut diteken Jokowi pada 6 Oktober 2021 dan menggantikan Perpres 107 tahun 2015. Di tahun 2015, Presiden Jokowi menyatakan keputusannya untuk tidak menggunakan APBN dalam proyek tersebut. Kala itu Jokowi mengatakan pengembangan kereta di Indonesia memang sangat dibutuhkan. Namun pemerintah tak ingin hal tersebut membebani anggaran sehingga pendekatan bisnis ke bisnis yang jadi pilihan. Namun dengan pembengkakan kereta cepat hingga 27 triliun rupiah, alhasil rencana menyuntik penyertaan modal negara PMN untuk BUMN yang menggarap proyek ini mencuat. Hal tersebut telah diatur resmi Perpres 93. Lewat langkah ini, Jokowi merinci pembiayaan dari APBN yang dilakukan dalam dua bentuk. Yaitu, yang pertama adalah PMN kepada pimpinan konsorsium BUMN yang menggarap proyek tersebut. Kemudian bentuk yang kedua, pembiayaan APBN adalah kewajiban pimpinan BUMN. Penjamin dapat diberikan bila konsorsium butuh pinjaman untuk menambah modal akibat pembengkakan biaya. Luhut Bisnis. Luhut Binsar Panjaitan sebagai pimpinan komite. Presiden Jokowi memberi tugas Menteri Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Luhut ditunjuk untuk memimpin Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Hal tersebut dituangkan dalam Perpres nomor 93 tahun 2021 tentang percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Komite ini beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Menteri Perhubungan. Menurut Perpres, tugas Luhut adalah mengkoordinasikan prasarana dan sarana kereta cepat Jakarta-Bandung.
Adapun konsorsium BUMN yang menangani proyek ini wajib memberikan laporan berkala pada Luhut. Terintegrasi dengan moda transportasi. Dalam pelayanannya, kereta cepat Jakarta-Bandung terintegrasi dengan moda transportasi lainnya untuk memindahkan masyarakat dalam melakukan mobilitas. Presiden Direktur PT Kereta Cepat Indonesia China, Dwiana Slamet Riyadi, mengatakan nantinya di stasiun Hub Padalarang akan menjadi konektivitas yang nyaman bagi penumpang kereta cepat. Penambahan stasiun Hub Padalarang juga dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, salah satunya demografi, komersial, dan infrastruktur di area Padalarang yang memadai. Stasiun kereta cepat akan berada di sebelah barat stasiun KA Padalarang. Penumpang yang hendak menggunakan layanan kereta cepat dari Padalarang atau sebaliknya akan disediakan konektivitas menuju stasiun Cimahi dan Bandung. So, semoga informasi tadi bisa menambah. Guys, tadi kalau kita tengok video itu dia berkaitan mengenai 7 fakta mengenai pembuatan kereta cepat. Kalau kita tengok yang berada di Jakarta, Bandung, syarikat yang terlibat adalah salah sebuah syarikat yang berada di China dan juga KCIC, salah satu agensi di Indonesia yang terlibat dalam pembikinan kereta cepat. Mungkin semua di luar sana faham ataupun tahu mengenai kereta cepat ini, di mana kereta cepat ini akan menghubungkan 4 stesen yang berada di Jakarta, di mana dia akan bermula daripada stesen Halim, Kerawang, Walini juga akan terus ke Bandung. Kereta cepat ini sejauh mana ataupun selaju mana kereta cepat ini boleh pergi dikatakan sejauh 300 km per jam. Dan daripada Jakarta ke Bandung hanya memakan masa sebanyak 45 minit. Memang cukup-cukup laju, guys. Dan kalau kita tengok kereta cepat Jakarta-Bandung ini telah didirikan oleh Presiden Indonesia, Presiden Jokowi, selepas setahun selepas beliau menjadi Presiden Indonesia, dan dikatakan sepatutnya selesai pada tahun 2018 ke atau 2019. Tetapi kalau kita tengok disebabkan oleh pandemik COVID-19 yang melanda bukan sahaja Indonesia tetapi melanda satu dunia, dan disebabkan daripada itu pembinaan kereta cepat yang menghubungkan Jakarta dan juga ke Bandung ini, dan dijangkakan kereta cepat ini selesai pada tahun 2022. Dan bukan itu sahaja yang disebabkan oleh pandemik COVID-19, perbelanjaan untuk menyelesaikan kereta cepat di Indonesia ini pun terpaksa dinaikkan sebanyak 114 trilion, guys. Memang sangat-sangat jauh daripada bajet di permulaan projek. Sebab dia termasuk dalam unexpected plan, guys. Di mana kalau kita tengok pandemik COVID-19 yang melanda dunia ini dapat mengubah segala-galanya. Di mana daripada perancangan awal sepatutnya siap awal tetapi terpaksa ditunda pada tahun 2022, juga memakan belanja yang begitu besar. Walaupun kalau kita tengok dalam masa setahun dua tahun pandemik COVID-19 ini melanda dunia. Dan apa yang boleh dikatakan kalau kita tengok apabila kereta cepat Jakarta-Bandung ini selesai pada tahun 2022 nanti, di mana kalau kita tengok Jakarta pada masa kini memang sangat-sangat pesat dengan keadaan lalu lintas dia. Dengan adanya kereta cepat ini dapat sedikit sebanyak membantu untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas. Itu satu sebab. Dan kalau kita tengok sebab yang lain, dapat meningkatkan lagi ekonomi khususnya di Jakarta, di Indonesia, dengan mewujudkan peluang-peluang pekerjaan kepada masyarakat di Jakarta, dan juga dapat menjadikan emigrasi daripada Bandung ke Jakarta, Jakarta ke Bandung. Ini dapat sedikit sebanyak meningkatkan lagi pelancongan khususnya kepada dua daerah ini, di Jakarta dan juga di Bandung. Kalau kita tengok kereta cepat ini, Indonesia merupakan negara pertama di Asia Tenggara, guys. Jadi tidak mustahillah apabila kereta cepat ini selesai pada tahun 2022, tidak mustahil mana Jakarta akan menjadi satu lagi pusat pelancongan ataupun pusat tarikan kepada pelancong-pelancong di seluruh dunia. Ini akan dapat meningkatkan lagi ekonomi Indonesia pada masa itu. Okay guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel. Yang menonton video aku dari mula sehingga selesai, thanks for watching, guys. Tapi kepada subscriber di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Okay guys, akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.